Kue rambutan coklatnya sudah selesai Mam Triji buat. Coklat. Bersama dengan Mam Triji. Yuhuy. Sehat semua teman-teman. Kali ini Mam Triji akan membuat cemilan buat anak-anak, cemilan di sore hari, yaitu kue coklat rambutan. Luarnya coklat, dalamnya juga coklat. Jadi semuanya itu full coklat, teman-teman. Bahannya praktis sekali, semuanya bisa dibeli di warung. Dan cara membuatnya juga tidak berlama-lama, cepat sekali. Tapi hasilnya enak sekali teman-teman. Yang sementara lagi menonton, yang belum subscribe, please silahkan di subscribe. Biar Mam lebih semangat lagi buat bikin resep-resep yang lebih baik, yang lebih bagus dan berinovasi. Dan tidak berlama-lama, lanjut kita lihat bahan-bahannya yuk, oke? Yuhuy teman-teman, ini bahannya sudah tersedia hanya dengan susu sih dan seres, begitu juga dengan air putih. Jadi ini ada 3 saset susu sih, nah sama air putih sama seres ya. Oke, mari kita membuat. Teman-teman, sekarang kita mau tuang susu sih 3 saset ya di wadah seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada susu sih, bisa diganti dengan susu Denko coklat atau susu coklat bubuk. Coklat bubuk merek apa saja bisa. Nah, ini sudah dituang di tempatnya 3 sasetnya. Sekarang kita taruh air. Airnya ini ukuran 5 sendok saja. Jadi 3 saset susu sih, ukurannya airnya itu cuman 5 sendok saja. Oke, kita tuang ya. Lalu kita aduk-aduk sampai dia tercampur. Cemilan sehat buat sekeluarga, terlebih khusus buat anak-anak kita. Sehat dan bergizi ya teman-teman, karena ini kan bahannya dari susu. Oke, ini teman-teman sudah tercampur seperti ini. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita pindahkan ke wajan atau panci untuk kita panaskan biar dia lebih mengental. Oke, ini sudah ya teman-teman, sudah menyatu dengan airnya, sudah mencair. Nah, sekarang kita taruh di panci buat kita panaskan. Oke teman-teman, ini sudah di panci dengan api yang sedang ya, kita sambil kita aduk-aduk seperti ini. Tak lupa kita tambahkan 3/4 sendok margarin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dengan api sedang, jangan terlalu besar sampai dia mengental. Oke teman-teman, ini sudah mulai mengental. Kalau sudah kental seperti ini, kita angkat. Teman-teman, sekarang sudah diangkat dari panci. Ini kita dinginkan ya di piring, biarkan dia dingin.
Kita buat seperti ini biar dia lebih cepat dinginnya. Oke, teman-teman, lanjut kita mau bulatkan ya. Kita bulatkan seperti ini. Setelah dibulatkan, langsung kita taruh saja. Kita taruh saja di sini ya, teman-teman, seperti ini. Taruh di tempat seresnya. Biar dia cepat melengket seresnya. Kita bulatkan sesuai dengan selera masing-masing ya, bisa ukuran besar, bisa ukuran kecil. Oke, teman-teman, tadi kita sudah melihat cara untuk membulatkannya, baru kita taruh di meses dan sudah selesai Mam Triji bulatkan. Hasilnya adalah kue rambutan coklatnya sudah selesai Mam Triji buat. Coklat di luar, coklat juga di dalam, semua full coklat. Praktis dibuatnya, bahannya juga praktis dan cara pengerjaannya juga cepat sekali, teman-teman. Ini hasilnya. Enak sekali, ekonomis. Kue rambutan ala Mam Triji. Jangan lupa dicoba, teman-teman. Makasih, teman-teman, sudah menonton resep kue rambutan coklat dari Mam Triji. Jangan lupa, teman-teman, jika bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Sarangnya. Muah.